Terima kasih. Ya. Betul. Terima kasih Kota Tinggi. Saya rasa kita telah sependapat bahawa persaingan antara e-hailing, Uber dan Grab ini dengan teksi adalah persaingan yang tidak seimbang, dan kita juga bersetuju bahawa kos yang terpaksa ditanggung oleh industri teksi terlalu tinggi. Dan saya berpendapat bahawa ini juga bergantung kerana pertembungan kepentingan di antara pemandu teksi dan juga pengusaha-pengusaha teksi itu sendiri. Jadi dalam bab ini saya rasa kerajaan bukan setakat kita menggunakan kerangka e-hailing, tetapi kita juga melihat masalah teksi ini sebagai suatu masalah yang kita kena selesai. Kita tak payah nak komplain charge tinggi, teksi buruk, teksi tak jaga dan sebagainya, kerana ia berkaitan dengan kos yang tidak mampu ditanggung. Oleh hal itu saya rasa kerajaan mesti melihat daripada industri yang tertua ini, industri teksi pengangkutan tertua ini, untuk kita jadikan ia persaingan yang paling tidak mendekatilah, tidak terlalu jauh perbezaan antara Grab dengan teksi. Terima kasih. Masuk ke dalam